differential rate equation. So in the previous video, we already learned on how to write the rate equation. So the rate equation is actually the differential rate equation, in which it is the relationship between the rate of disappearance of reactants and the rate of appearance formation of products. So contohnya kita ada reaction equation ini, yang mana A dan B besar merujuk kepada reactants, C dan D besar merujuk kepada products, dan A, B, C, D kecil ini merujuk kepada stoichiometric coefficient. Okay, so untuk tulis differential rate equation, kita kena pastikan the equation is already balanced. So the differential rate equation can be written like this. So dia punya rate sama dengan negative 1 per A d concentration A per dt. Okay, sama dengan negative 1 per B d concentration B per dt, sama dengan positive 1 per C d concentration C per dt, sama dengan d concentration positive 1 over d d concentration t per dt. So kalau kamu tengok di sini, dia ada tanda negatif dan juga tanda positif. So, tanda negatif ini merujuk kepada concentration A dan B itu yang akan semakin berkurang with time. Manakala tanda positif ini merujuk kepada concentration C dan D yang akan meningkat dengan masa. So, rate of disappearance itu juga kita boleh panggil sebagai rate of depletion, pengurangan. Rate of disappearance, dia hilang. Manakala rate of formation, penghasilan, kita panggil ini sebagai rate of formation ataupun rate of appearance. Okay. So, sebagai contohnya, kita ada formation of ammonia di sini. Equation for the formation of ammonia. Okay. Jadi, dia punya differential rate equation, kita akan tulis seperti ini. Okay, sebab sini perkalinya 1, so tidak perlulah tulis negative 1 over 1. So, kita terus tulis negatif di concentration nitrogen per dt. Lepas tu di sini sebab dia ada stoichiometry 3, so dia negative 1 over 3 di concentration H2 hydrogen per dt. Dan sebab sini dia ada 2, so dia positive 1 over 2 di concentration NH3 per dt. So actually apa yang kita boleh fahamkan daripada equation ini adalah yang pertama, the rate of disappearance of nitrogen is 1 over 3 of the rate of disappearance of H2. Sebab dia negatif, so the rate of disappearance lah. Okay, and then rate of disappearance of nitrogen ini dia sama juga dengan 1 per 2 the rate of formation of ammonia. So, kita boleh cakap ini dia sama dengan ini. Ini pun boleh sama dengan yang ini. Yang ini pun boleh sama dengan yang ini. Okay. So, mari kita tengok contoh sini. Dia suruh kamu tulis differential rate equation for the above fraction. Langkah pertama, kita kena check equation. Equation itu adalah balance ataupun tidak. So, bila kita check equation ini, ya, dia memang sudah balance. So, bila dia sudah balance, maka kita bolehlah tulis dia punya rate sebagai negatif ini dan ini. Dan juga ini. Dan juga ini. Kita tengok example 2 pula. So example 2 pun juga penghasilan ammonia, and then you are given information from the question. Suppose that at a particular moment during the reaction, molecule of hydrogen is reacting at the rate of this one. Okay, apa maksud ayat ini? Molecule of hydrogen dia bertindak balas kepada kadar ini.
So kita tengok sekarang, hidrogen ini adalah produk ataupun reaktan. So kita tahu hidrogen dalam kes ini dia adalah reaktan. So maksudnya dia cakap kadar kan di sini. So kita boleh katakan D hydrogen punya concentration over DT. Sebab dia reaktan, maka di sini value dia negatif. Rate of disappearance dia sama dengan 0.074 molar per second. So itu information yang saya highlight warna pink. Soalan minta kamu cari rate of formation of ammonia dan juga rate of depletion of nitrogen. So untuk cari rate ini, perkara pertama yang kamu kena tulis adalah dia punya differential rate equation. So bila kita tulis dia punya differential rate equation, kita akan dapat macam begini. Okay. So bila dia minta kamu cari formation of ammonia, maksudnya dia suruh kamu cari ini sebenarnya. So kita kasih highlight sekali dengan yang ini sebab dia akan sama dengan apa information yang dikasih, dia kasih kita ini. Dia akan jadi sama dengan ini. Okay. So sebab dia suruh kita cari formation of ammonia, so yang ammonia ini kita akan tulis di depan dan kita akan samakan dengan inilah. Okay. Sorry. Kita kena samakan dengan yang ini. Ini kan tadi. So kita akan dapat negatif 1/3 di H2 per DT. So apa yang kita akan buat seterusnya, 2 ni kita akan pindah pergi sebelah. Lepas itu kita akan susun yang ini supaya dia jadi macam yang begini. So dia matematik saja ni. So kita akan tulis macam begini. Sama dengan 2/3 negatif di ini. Okay, so sebab yang ini dia sama dengan yang ini, dia sama dengan yang ini, kita just ganti masuk. So kita akan dapat dia punya jawapan sebagai 0.04933 molar per second. Okay, itu untuk soalan A. Next, untuk soalan B, kita akan ulang benda yang sama. Untuk soalan B, dia suruh kamu cari depletion of nitrogen. So, saya akan guna highlight warna biru di sini. Dia suruh kita cari ini. Maka kita akan samakan dengan ini nah, sebab ini information yang kita ada. So, yang kita mau cari kita letak di depan. Lepas tu kita susun balik equation ini supaya dia jadi macam information yang dibagi. And then kita just substitute the value. Dan kita akan dapat jawapan ini. Next, kita tengok example 3. Okay, example 3 dia berbeza sedikit sebab dia tak bagi kamu equation. So, kita kena tulis equation. Okay, so soalan cakap di sini. Consider the reaction between zinc and
silver nitrate to form zinc nitrate and silver, write the differential rate equation from the above reaction. So bila kita mau tulis differential rate equation, kita kena ada balance chemical equation. So untuk A, zinc dia akan react dengan silver nitrate menghasilkan zinc nitrate dan juga silver. Lepas tu bila kita balance kan ini chemical equation, kita akan letak sini 2, sini 2. And then make sure kita letak dia punya face. Okay, so solid and liquid dia tidak akan kita tulis sedalam differential rate equation. So meaning to say yang ini dengan yang ini kita tak akan tulis untuk differential rate equation. So kita punya rate dia sama dengan positif, negatif 1 over 2 silver nitrate per dt, dia sama dengan positif zinc nitrate per dt. Okay, selesai soalan yang pertama. Next kita tengok soalan yang kedua. When zinc 2 plus is increasing at 0.25 molar per second, what is the rate of decrease Ag plus? Okay, so soalan ni bagi kamu concentration zinc 2 plus. So concentration zinc 2 plus ni dia datang daripada ini. Lepas tu Ag 2 plus, Ag plus ni dia datang daripada ini. Sebab zinc 2 plus dia datang daripada yang ini, jadi kita boleh cakap di zinc NO32 per dt, sebab dia sebelah kanan, dia positif, dia sama dengan 0.25 molar per second. So itu maksudnya. So soalan minta kita cari rate of decrease Ag plus. So kita just tulis balik ini equation. Okay, and then dia bagi information di sini. And then kita kena susun sebab dia suruh mau cari rate of decrease Ag plus. So maksudnya rate of decrease Ag plus ini kita kena pindah pergi sebelah. So Sekejap. Okay, so macam mana kalau kamu bikin sendiri example 4, kita akan bincang dalam kelas yang akan datang.